Assalamualaikum sahabat YouTube pencinta kucing dimanapun anda berada. Seperti biasa saya akan memberikan sebuah video-video tentang kucing-kucing liar. Kebetulan pagi ini saya sudah dikunjungi oleh seekor kucing liar. Sepertinya kucingnya sedang lapar. Saya langsung saja memberi makan. Kita lihat sepertinya dia masih ragu-ragu, tapi dia sudah mulai memakannya. Baik sahabat YouTube, di sini saya ingin memberitahukan bahwasannya kucing yang barusan saya beri makan, dia terkejut lari karena ada benda yang jatuh dari atas meja yang saya tidak sengaja menyenggol benda tersebut. Di sini coba kita lihat apakah dia sudah jauh. Jadi di sini bisa kita perhatikan, ini kucing masih liar, dia belum akrab dengan manusia. Jadi pada saat kita ingin memberi makan, dia tidak berani mendekat dan dia takut. Jadi kita di sini harus menunggu dulu, kita bersabar, kita tunggu saja, kita kasih jarak sedikit jauh, jangan terlalu dekat dengan makanan, biar dia bisa mendekat dengan makanan. Nah, sini coba kita lihat, kita tunggu sebentar, apakah dia mau memakan makanan yang kita letakkan di atas tembok tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Bisa kita perhatikan, dia sudah mulai mendekat secara perlahan-lahan. Dia mulai memanjat. Dia mulai mencoba untuk memanjat tembok. Apakah dia memanjat? Nah, dia sudah memanjat. Dia sudah mulai mau memakan makanan yang kita berikan barusan. Nah, sekarang saya akan mencoba mendekati kucing tersebut. Kita coba berteman supaya besok apabila ketemu lagi dia tidak takut lagi. Jadi kita bisa dengan mudah memberi makanan. Karena kucing-kucing ini sebenarnya hewan-hewan yang paling manja dengan manusia. Cuma karena belum kenal aja, jadi kucing ini masih takut. Ini kita tambahkan lagi makanannya supaya dia mau mendekat dengan kita. Sampai di sini sebenarnya ini kita sudah bisa coba untuk mengelus-elus kepalanya, tapi lebih baik jangan dulu, biar saja dia makan dulu. Lain waktu kalau kita ketemu lagi kita coba mengelus kepalanya, karena sepertinya dia ini sudah jinak, sudah tidak lari lagi, sudah tidak takut lagi sama manusia. Oh iya teman-teman, untuk kucing ini kucing jantan ya teman-teman. Saya hampir lupa memberitahukannya. Ini kucing jantan, kelihatan badannya lebih kekar, lebih besar. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. Tambahkan lagi.
lagi makanannya. Sebentar lagi saya coba mau mencari kucing yang kemarin sudah saya kasih makan dan sudah jinak. Sepertinya ada di sekitaran sini juga. Mari kita cari kucing tersebut. Nah, ini dia teman-teman, kucing ini tadinya saya mau coba mencarinya, tapi dia sudah melihat saya duluan. Dia langsung mendekati saya. Di sini dia tahu saya ingin memberikannya makan. Mari kita lihat sama-sama. Itu dia sedang menunggu. Saya coba memanggil. Nah, dia langsung mendengarkan, langsung mendekati saya. Karena ini kemarin sudah pernah saya kasih makan juga, dan dia sekarang sepertinya sudah jinak, sudah tidak takut lagi dengan manusia. Jadi seperti itu dia kucing ini. Jika sudah pernah kita berikan makanan, keesokan harinya itu apabila dia melihat kita, dia akan menandai orang yang pernah memberikan dia makan. Dia langsung datang mendekat. Begitulah sifat kucing. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat YouTube pencinta kucing yang sudah subscribe channel ini. Buat yang belum, segera tekan tombol subscribe channel ini. Mohon bantuan dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa tonton terus video kucingnya. Tunggu video selanjutnya. Saya akhiri dulu perjumpaan kita saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.